Halo semuanya, balik dengan aku Leonardo Manuel dan kali ini kita kembali memainkan game Destiny Girl. Di sini aku akan update ada event, yaitu adalah mengenai Chenji ya. Jadi ini adalah eventnya guys ya. Apakah pantas digacha? No, I think we can skip this event ya. Jadi apa ya, nggak usah kalau nggak pengen. Tidak semua yang digacha itu wajib digacha, teman-teman ya. Aku pun juga lagi menyiapkan ide partianku. Jadi ini nggak masuk janji nih. Jadi aku nggak akan gacha sama sekali. Not worth ya. Honda sama yang Robin Hood itu sangat-sangat bagus. Ngomong-ngomong mengenai hal itu, ハントレス寮の管理人です。ネネと申します。生活面に問題がございましたらいつでもご連絡ください。
この世で私に盗めないものはないわ。よし、こい。お支えします。
腕試しをしましょう。私はロビンフッド。やっ。私以上の隊員はもう他には見つからないでしょうね。特別にあんたのチームに入ってあげてもいいわ。ものはな。よし、今夜は腕試しをしま。君からは潜在的な何かを感じるね。でもそれが実績に転化するまで時間がかかりそうだ。この世で私に盗めないものはない。私はロビンフッド。野戦を得意とする弓使いよ。いざという時に役に立つわ。
ントレスの新規です。ミッションがないときはバーで働いています。おかしSudah sampai ke bintang 6 ya. Udah GG teman-teman. Udah mantep sih ini. Ini apaan nih? Kok beda? Udah GG banget guys. Bintang 6. Kayaknya next aku bakal naikin Hannibal. Cuman naikinnya bakal santai aja. Soalnya kan aku menunggu gacha itu kan, anggota ke 4 dan kelima, mungkin Chiyome. Jadi aku akan tunggu dulu Chiyome dan akan men-skip yang tidak worth kayak Genji ini. Dan untuk adanya hal-hal yang lain, kita menemukan bahwa ada kayak event aktivitas, intinya bakal dapat ijo-ijo bisa kalian ubah ke sini teman-teman ya. Ini sangat bagus, utamanya untuk lebih ke kupon. Lumayan loh kupon itu, 15x5 total 75, itu sangat-sangat lumayan. 7 kali pooling yang 10 kali ya. Dan next, oke ini event-event biasa. Untuk guildnya masih belum tahu ya, soalnya belum mulai, 14 jam lagi mulai. Jadi mungkin next time aku akan update. Dan mengenai event yang lalu masih ada ya, pesta ini sisa seminggu paling enggak. Kemudian updatean apa lagi ya? Ini sudah ini kali. Di sini aku apa ya, tingkat 3 teman-teman, 23-13 ya, begitulah. Aku enggak begitu fokus ke apa ya, PvP dulu, soalnya belum menemukan partian yang aku mau. Kalau sudah sih udah mantep nanti. Sign nanti bisa diupdate nantinya ya, ditunggu saja. Kemudian naga ini cuman kayak dungeon boss yang intinya kalau kalian masuk top sekian dapat hadiah gitu. Mana ya? Nah ini dia, top 1 sekian sampai top yang sekian-sekian juga gitu. Intinya ikut aja lah, gak masalah. Jadi Hannibal plus Chiyome. Mungkin kalau kalian ada ide satu lagi, mungkin bisa kasih tahu ya. Aku belum tahu. Jadi Honda, Robin Hood, Hannibal, Chiyome ya. Satu lagi, one more, I don't know. Banyak spekulasi sana sini. Aku coba lihat YouTube A bilang ini bagus, YouTube B bilang ini bagus. Kata-kata ini bagus itu beda-beda asem. Jadi ya begitulah teman-teman. Dan apalagi nih, udah yang beda lagi mungkin ada di kuil ya. Di kuil waktu itu kan kita bahas mengenai bond. Nah kemudian ada kekuatan iman. Kekuatan iman itu kalau singkat, padat dan jelasnya itu adalah emblem di Mobile Legends ya. Jadi yang tengah yang ungu ini adalah untuk meningkatkan level capacity maksimum. Jadi ini kan 1825. Kalau kita naikin jadi 1826. Lihat tuh. Sekaligus dia juga nambah status guys ya. Dan ini adalah status-status yang dipakai untuk menaikkan sesuai dengan jobnya ya. Aku bingung ya, ini strength atau dev ya.
Tapi kalau di Indonesia dev ya, pokoknya fisik, habis itu magis atau magic, kemudian agility atau sesuatu yang memiliki skill-skill. Jadi ada lebih ke efek khusus, keunikan khusus gitu. Kalau magic jelas semua yang menggunakan staff. Jadi intinya kalau kita bisa ngomong, yang ini itu adalah semua yang menggunakan semacam palu ya atau benda tumpul weaponnya. Kemudian yang ini menggunakan staff, yang ini adalah menggunakan pedang, teman-teman, begitu. Dan udah, apalagi udah gini doang eventnya. Jadi emang ya bagiku ini adalah event yang sangat-sangat biasa dan tidak usah lah kalian gacha-gacha di situ. Kaguna ini apa nih? Wala. Jadi ini sudah keubah eventnya ya. Jadi kayak auto hunt, auto claimnya double dapatnya. Ya begitu. Jadi aku akan simpen 21k aku untuk hal yang berguna, teman-teman. Dan mungkin kalau mau gacha aku lebih minat di sini sih. Meskipun hanya sekali doang, tapi it's okay lah kita gacha sekali ya. Siapa tahu Hannibal. Oh, thank God. Hannibal nih. Jadi lebih ke situ aja, main santai aja. Gunain diamond atau gemsnya itu pada saat yang betul-betul kalian memang mau. Contoh, bang, tapi gue pengen ini janji, ya udah gacha aja. Gak ada yang gak bolehin kalian pengen ini, silakan gacha. Apakah ini worth? Aku bilang tidak sama sekali. Jadi aku akan skip gacha ini. Kita pindah ke Chiyomu atau satu lagi yang aku minat. Genji bukan yang aku minat ya. Jadi ya mungkin sampai sini dulu aja kali ya mengenai videonya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe. Makasih sudah nonton. Kita ketemu untuk next event, teman-teman. Kita akan bahas mengenai pengembangan advance. Jadi kita akan bahas mengenai bagaimana kalian supaya jago gimana sih, muatin apa aja sih. Yang dulu kan buat pemula, ini supaya jago tunggu sign ya, supaya sign-nya kebuka. Mungkin next event kalau misalnya ada yang tidak bagus atau tidak pantas, aku akan tulis judulnya skip this event. Sama ya, pokoknya kalian ikutin aja, tunggu aja. Dan intinya jangan tergesa-gesa, sebab bagi yang F2P akan bisa mengalahkan yang top up paling enggak 2 tahun mungkin. Jadi kalau kalian konsisten selama 2 tahun, kemudian kalian bisa spend di tempat yang tepat. Jadi nggak setiap gacha kalian spend, atau kalian naikin anggota yang kuat, yang tepat ke bintang 6, itu bisa. Tapi untuk saat ini mohon maaf belum ya. Jadi tunggu aja, main santai dan jangan tergesa-gesa. Sekali lagi, makasih sudah nonton. God bless you dan bye-bye. I just wanna be with